dilanjutkan dengan baris selambung selatan. Jumpa dengan Bunda Widya, senang gue. Juga yang saya hormati seluruh rekan-rekan aparat desa, bapak-bapak, bahwa kesempatan ini juga saya izin mengatakan apa yang sudah kita lakukan pada tahun 2022. Selanjutnya hanya 12 yang terdiri dari 7 negeri dan swasta. SMS derajat juga 7 unit
Akademi dan perguruan tinggi 5 dan SLB 5 serta pondok pesantren 5. Dalam segi keagamaan, mayoritas kematan kaliannya agama Islam yang sakit sebagai peribadatan masjid tersebar di 21 negara. Di gereja 3 menit dan 1 pihak. Juga di kecamatan Kalianga adalah yang namanya wisata. Yaitu potensi unggulan wisata Kalianga. Dalam sektor potensi banyak tersebar beberapa wisata yang ada di kecamatan wisata alam dan wisata bahari. Ini sudah dikelola oleh lembaga ataupun pihak tidak berseorangan yang baru akan dilakukan oleh desa dalam salah satu objek yang jelas bahwa lontorkan dengan dana APBD 2,4 miliar. Juga Bupati juga memberikan kita juga dana desa, dana alokasi desa yang terdapat di 25 desa besarannya 38,24 miliar. Jadi artinya 38,5 miliar. Dengan ketentuan DD 22 miliar dan 15 miliarnya ada 2 DD. ADD ini tentu saja dilaksanakan secara fisik, bermacam-macam yang bisa lakukan untuk mengayomi masyarakat di desa. Salah satunya kita lakukan open block drainase dan banyak lagi. Adalah kesempatan yang masih dilaksanakan. Kita alokasikan untuk bisa Gabung realisasi data rumah kita layan ini. Ya tahu, entar. Dan juga pada saat dibuka beliau sempat hadir juga untuk masyarakat kecamatan Kalianga. Yang mandi mau kasih juga.
Kalian dari 1 Januari
Aduh becek sih.